Alright, cuy, jadi hari ini gue mau reading tipis-tipis, isi bensin sama muterin daerah kawasan rumah gue, cuy. Bensinnya lumayan bor sih, gue isi turbo. Welcome to Ryan Vlog. FYI, ini kompresinya udah nyentuh 12 lebih dah, pokoknya hampir 13. Ini motor ini harus minumnya kalau nggak turbo V-Power sih. Jadi kita isi dulu. Gue nggak yakin ya bakal jauh-jauh motor vlognya, karena satu gerimis, kedua sikon tidak memungkinkan, cuy. By the way, gua reading sama temen gua Vespa Classic. Kita isi bensin dulu, kalau masih gerimis kita lanjutin nanti motor vlognya, cuy. Sini anjing, goblok sih. Salah masuk. Oke, kita salah masuk. Full tank, bang. Kita udah isi bensin tadi habis 40.000 karena bensin gua belum full habis. Mimpin dah. Mimpin. Bebas. Jangan jauh-jauh. Blok M, blok M mana aja. Iya. Muter dulu ke sana ya. Heeh. Sampai ujung muter ya. Cepete. Iya. Yeah. Muter di cepete. Lu lah. Jadi gue sama Ferrari Rosa. By the way, sekarang hari Minggu, cuy. Udah lama nggak motoran, kangen banget gue, cuy. Finally. Jadi kemarin tuh gue pesen selang Samco, cuy, dan sekarang udah dipasang sama V-belt baru gue. Jadi selang Samco-nya setelah terpasang, gue bawa pulang, itu olinya luber, cuy. Dan gue dikasih tahu sama suhu-suhu
motor katanya harus pakai oil tank. Tadi hujan, sekarang terang cuy. By the way, kemarin gua habis cuci ini di papa detailing. Gua ngambil paket yang Supreme Wash itu 65.000, dapat pensilin. Dan kemarin yang lanjut cerita tadi, gue pasang selang Samco, dan selang Samconya itu meluap cuy, gila. Jadi oli gue tumpah-tumpahan cuy. Terus solusinya gue tutup plastik. Coba komen dong di bawah apakah benar kayak gitu, apa yang harus gue lakukan. Motor udah enak banget diajak ngebut nih, tinggal rem belakangnya doang nih, paha rem bangset emang. Ini rem belakang gue tuh kopling cuy, keras tapi kagak ngegrip. Saya otomatis harus pakai rem depan, gue kan ngeri licit gitu cuy. Banget ya emang riding gini nih, San Mori cuma nggak San nih. Banget deh, klasik. Jadi overall nih mesin enak cuy. Bikinan A2 skuter gua jujur ini enak. Enak banget cuy motor, woi. Parah. Udah lama banget gila, enggak riding gini, enak banget cuy.
ngeri-ngeri gimana gitu. Gua feelingnya ini mesin panas mulu sih. Kalian yang udah vlog kayak cuy, muter-muter Bulungan. Woi, Barito. Enak banget ya motoran. Vespaan ya kan, minggu sepi gini, wah. By the way, nanti coba setelah reading ini gue lihat selang Samko-nya olinya naik apa enggak cuy, karena kemarin gue dari Ciracas ke Kemang tuh naik olinya cuy. Radal, Pondok Indah, Cipete, atau Sari lagi aja. Jauh banget nanti. Jauh nggak? Kejauhan nggak? Agak lah, emang kemana lagi? Eh, ini gue pengen benerin rem belakang gue cuy. Harus, gue udah janjian sama salah satu followers gue di Bogor. Dia katanya bisa apa? Bisa nanganin SR size. Remnya macet belakangnya, bukan macet, nggak ngegrip. Enak banget kali ya kalau punya cewek, ajak jalan-jalan gini nih. Vespaan ya kan. Seru banget, gila emang. Sok depan gua kayaknya harus setting ulang nih sih. Keras banget. Ayo kita tes. Dua tak. By the way, buat kalian yang gak tahu, dia sehernya sehernya racking cuy. Dia udah borap deh nih, kenceng nih motor nih. Kita istirahat dulu sih, ngopi di tempat kopi temen gue.
Buat kalian yang mau ngopi bisa ke Kemang sih. Tempat itu di bawah sini sih. Di sini.